dan ini sekarang aku lagi makan sup asparagusnya. Wow, dia sup asparagusnya enak semua. Enak banget ya sup asparagusnya, enak. Makanan di sini semuanya enak-enak. Tadi siang aku udah nyoba rice box ayam kungpaunya, enak. Sama nasi goreng Gajah Madanya, enak. Ini sekarang aku nyoba lagi sup asparagusnya dan enak juga. Wih, mantul, enak. Jadi teman-teman yang mau punya acara wedding di Lumajang atau yang mau ngajak makan-makan sekeluarga di Lumajang, nah, restoran Gajah Mada di Lumajang cocok buat teman-teman. Ini. Halo semuanya, welcome to Ceyanipik, dan sekarang Ceyanipik ada di Lumajang. Lebih tepatnya Ceyanipik ada di restoran Gajah Mada di Lumajang ya teman-teman. Ini restorannya murah banget dan enak banget kalau teman-teman makan di sini. Jadi teman-teman kalau di Lumajang jangan lupa mampir ke sini ya. Jadi, teman-teman yang ada di Lumajang dan lagi bingung cari restoran murah di Lumajang, nah teman-teman bisa ke restoran Gajah Mada di Lumajang ya. Ini ada restorannya, ada hotelnya ya. Hotel Gajah Mada. Nah, ini hotelnya. Ini restorannya. Dan ini mallnya. Jadi ada mallnya. Mallnya ini Gajah Mada Lumajang, GM Lumajang. Jadi teman-teman bisa ke mallnya, bisa ke restorannya, bisa ke hotelnya ya. Hotel Gajah Mada di Lumajang. Nih. Nah, ini hotelnya. Breakfastnya juga di sini mungkin ya. Dan sekarang aku mau nge-review restorannya. Restorannya ini harganya murah-murah banget. Bisa buat event-event acara juga bisa. Acara pernikahan, acara lamaran, acara ulang tahun bisa di sini. Kita lihat yuk restorannya harganya murah-murah pol. Kita masuk ke sini. Wow, ini dia ya. Restorannya mewah banget. Ini restorannya. Ini suasana restorannya. Ini aku tadi udah makan jam 1, terus aku balik lagi ke sini. Jam 3 aku makan lagi di sini. Dan ini restorannya ya. Kita lihat ini kalau menu-menu prasmanannya. Nah, bisa kayak gini ya, teman-teman. Nih, ini ada barnya juga di sini. Nah. Oh. Nah, kita sekarang mau lihat menu-menu makanannya ya. Tadi siang aku makan rice box ayam kungpau sama nasi goreng spesial Gajah Mada. Dan ini aku pesen asparagusnya. Wih, mantul, enak banget ya ini asparagusnya. Dan ini ada rice box. Rice boxnya murah banget loh. Ini harganya cuma 15.000 aja. Murah banget kan tuh. Ini kids menu meal. Wih, cuma 19.000 loh. 19.000 sudah dapat segini banyak makanannya ya. Nah, kids meal murah banget loh di sini. Ini ya, kalau mau acara wedding juga bisa di ini ya, Gajah Mada. Nih ya. Wow. Ini ada rice box. Rice box-nya harganya di 15.000 ya. Tadi aku pesan yang ayam kungpau ya. Ayam kungpau 15.000. Rice box. Nah, ini kuliner lezat Lumajang. 18.000 nih ya menunya ya. Wih, ini cuma 18.000. Murah banget nih spring roll. Spring roll 18.000. Ini ada sapo tahu ayam 42. Iya ya. Ini sup asparagusnya enak banget. Ini sup asparagus murah banget ya. Dapat seporsi gede satu ini cuman 50.000. Banget sup asparagus kepiting. Oh, ya sup asparagusnya enak semua. Enak banget ya sup asparagusnya, enak. Makanan di sini semuanya enak-enak. Tadi siang aku udah nyoba rice box ayam kungpaunya, enak. Sama nasi goreng Gajah Madanya, enak. Ini sekarang aku nyoba lagi sup asparagusnya dan enak juga. Wih, mantul, enak. Hmm.
Mangga di Lumajang. Nah, restoran Gajah Mada di Lumajang cocok buat teman-teman. Dan ini dia buku menu Gajah Mada Restoran ya. Nih, Gajah Mada Restoran. Kita buka ya. Wuih, ini ya menu book Gajah Mada. Nah, nih murah-murah loh teman-teman. Nah, kan fruit salad lo murah-murah pol di sini ya teman-teman. Nih, di sini teman-teman nih, kids meal aja harganya 19.000. Murah-murah banget. Ayam saus Thailand. Nah, tadi siang aku makan yang ayam kungpao 15.000. Rice bok lo 15.000. Rasanya enak banget. Teman-teman kalau mau order di sini ya ada nomor teleponnya ya. Book your table. Nah, kalau mau pesen table untuk acara tahun baru, Imlek, nah bisa di sini ya. Bookingnya sama WhatsApp-nya. Nah, sudah ada WhatsApp-nya juga ya. Nih, menu bakar porsian. Nih, porsiannya aja murah-murah loh. Murah pol. Murah banget ya, teman-teman ya. Nih, di Lumajang nih harganya ya, murah-murah banget. Nih, bakpao coklat aja harganya 30.000 dapat 4. Siomay 8 biji dapat 3. Harganya 35.000. Murah banget loh. Dimsum di sini juga ada. Nah, nih ya. Nih. Murah banget ya aku. Nih asparagusnya aku. Ini asparagus. Ini modelnya asparagusnya ya. Aku pesan asparagus yang ini ya. Nah, asparagusnya enak. Nih, traditional food juga ada sate ayam, ada juga. Di sini menunya lengkap. Lengkap banget teman-teman mau makan apa? Di sini ada semuanya lengkap. Ada steam ikan kerapu, murah-murah banget ya ini ya kalau mau booking ya teman-teman ya. Nih, Gajah Mada restoran di Lumajang. Nih, rice nasi, nih XO style. Murah-murah pol. Nih, murah-murah sekali ini ya. Wow. Nih ya teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau mau lihat harganya nih ya, semuanya lengkap. Buku menunya nggak habis-habis. Nih ya, mau macam apapun di sini, jenis makanan apapun ada di sini. Nih, lengkap. Tuh. Ada lagi, semuanya ada. Nih. Tuh masih ada lagi yang jenis udang-udangan juga ada. Nuh, squid cumi-cumi, cumi-cumi juga ada tuh. Wow, buku menunya enggak habis-habis. Oh, semuanya mau model apapun. Ini dessertnya 15.000, murah-murah banget. Nih, beverage minuman. Nih, minumannya loh murah-murah loh. Jus alpukat, apple, kopi, kopi latte, leci. Nah, susu aja 10.000. Nih, murah-murah. Milkshake 18.000 tuh kan. Nih, red velvet. Nah, red velvet taruh di light semuanya ada. Nih, teh, tehnya 8.000. Soda. Nah, es cube nih kayak gini ya. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku tentang restoran murah dan enak di Lumajang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.